otosomnya ada. Otosom, otosom daripada tes DNA-nya ada. Terus kemudian dari mitokondria, yang garis mitokondria itu kromosom XX dari ibu, binti ibu, binti ibu sampai ke Siti Hawa, itu ditemukan jalurnya ke Thailand. Ke Thailand. Nah, dari big YDNA yang kita uji, ini kita riset. Lembaga kami, lembaga peneliti dan pengkaji silsilah wali songo sekarang itu sudah akhir risetnya. Karena versi-versi manuskrip, dokter ya, versi-versi manuskrip macam-macam. Babat Tanah Jawa mengatakan Sunan Kudus itu ke Jumatil Kubro, sementara Surat Madura tidak ada, Surat Madura tidak, bahkan Samsul Dohiroh yang terakhir mengatakan bahwa Wali Songo adalah Min Azmathan Zuriyah Syed Abdul Malik Ba'alawi, kan seperti itu. Nah, ternyata di surat, di manuskrip Madura yang dua peti itu tidak pernah menyebut Hadramaut. Jadi Islamisasi Nusantara menurut manuskrip Madura bukan dari Yaman, bukan dari Hadramaut, tapi dari Kedah, dari Malaysia, ya, dari Malaysia itu dari Kamboja, dari Kamboja itu dari Tiongkok, Tiongkok itu dari Asia Selatan, baru Persia, baru Arab Saudi. Jadi suatu mata rantai dakwah yang sangat panjang. Makanya kita toleran, ya kan? Kita tidak anarkis. Kita monggo ahlan wa sahlan siapa saja, toleran. Karena tidak langsung gerusak-gerusuk takbir, bukan langsung seperti itu. Kita damai, kita damai. Nah, multikultural. Ada misalkan monggo siapa, misalkan di Malaysia ada cocok, non Arab siap gitu. Saya juga siap. Multikultural. Apa? Mungkin kami besanan. Kami para syarifah-syarifah kami, mungkin ibunya-ibunya kami, mungkin ada yang cocok. Monggo. Kita titian muhibah. Lah bahasa. Nah. Kultural. Tujuannya apa? Mendekatkan yang jauh. Karena begini, teori family itu, mengapa saya dengan Datu katakan saya ke Sunan Giri itu 14 generasi. Berarti kalau memang nanti kenyataannya panjenengan Datu Anda sebagai keturunan Sunan Giri tidak pernah bertemu, tidak pernah bersambung keturunannya dengan pernikahan, berarti ada 13 pupu. Halo, 13 popo. Kenapa Pak Sian? 13 popo. 13 pupu. Emak mere kenapa aing ngajit di mana? Ya. Mengapa terjadi big family? Mengapa tidak ada istilah sepupu, dua pupu? Karena tidak bersambung dalam pernikahan. Ketika keturunannya merekatkan kembali, menyatukan kembali dalam pernikahan, akan terjadi anaknya menjadi sepupu lagi. Betul apa betul? Ini satu bukti. Ah. Nah, alhamdulillah, begitu. Jadi semua bahkan ya, bahkan dari ujil big YDNA kita, big YDNA kita, zuriyah wali songo yang saya sementara yang kami ambil sampelnya dari zuriyah saya Maulana Ishar. Ini tentu ada kode mutasi, ya. BY1939 punya Imam Hasan. Ini kode genetik. Ini kode genetik. Masih dibuat. Sama tehnya dari galur laki-laki, dari YDNA kita, dan juga ditemukan kode L77 ras Persia milik Syekh Abdul Qadir Arjilani, bahkan ditemukan kode FGC2547 di mana kode ini ditemukan pada syarif Arjilani yang ada di Timur Tengah. Jadi meskipun mata sipit, rambut tidak keriting, kulit coklat, kalau memang ada kode FGC25477 plus L77, ya satu memilih. Begitu. Ini kalau diuji secara sains. Kita kan tentunya kalau dunia kampus sangat populer ini sains ini. Manuskrip dan sains bukan hanya pengakuan data. Artinya kita, prestasi kita, naat naqob ansa pelihat hasil
menyelamatkan manuskrip-manuskrip yang ada di Indonesia ini. Kita kumpulkan, kita pelihara, yang pertama. Yang kedua, berhasil mengidentifikasi nasab para wali songo. Artinya dulu nasab wali songo yang dibelokkan ke mana? Ke Hadramaut, ternyata dibantah oleh manuskrip Nusantara sendiri. Tidak ke Hadramaut. Dan dibantah oleh DNA sendiri, tidak ke Hadramaut. Tidak, langsung. Jadi Malaysia, Kamboja, lewat Filipina juga, Tiongkok, Persia, baru ke Arab Jazirah.